Moi moi, tadi kan saya jumpa seorang guru, saya tolong dia. Pas tu dia cakap macam ni. Ha, bagusnya awak, anak yang baik lagi cerdik. Macam tu. Oh, baguslah. Tapi kan, apa maksud anak yang baik lagi cerdik? Tak faham saya. Ha, jom tanya Cikgu Hamizah. Ha, tu Cikgu Hamizah. Cikgu, cikgu. Ya, ada apa? Amoy, Aboy. Cikgu, saya ada soalan, bang. Soalan apa tu? Cikgu, cikgu pernah dengar kah? Anak yang baik lagi cerdik. Tak faham saya. Saya kacak kah? Saya kacak kah? Saya kacak kah? Saya kacak kah? Oh, yang itu. Bagus soalan kamu ni, Aboy. Dengar sini, Aboy, Amoy. Anak yang baik lagi cerdik merupakan sebuah slogan yang sering diungkapkan oleh Ketua Pengarah Kementerian Pendidikan Malaysia, Dato Haji Kharudin Haji Ghazali. Ianya memfokuskan kepada kaedah untuk melahirkan pelajar yang cerdik semata-mata tetapi mempunyai sasiah diri yang baik. Slogan ini dihasilkan sebagai usaha KPM untuk memberikan pemahaman yang mudah diterima oleh semua masyarakat untuk dihayati. Melalui konsep ABC, bukan sekadar belajar di sekolah, murid-murid kini dididik untuk menjadi modal insan berilmu dan berakhlak mulia sebagai pewaris negara pada masa hadapan. Berikut merupakan 4 asas utama untuk melahirkan generasi anak yang baik lagi cerdik. Hati, bekerja dari hati. Ibadah, bekerja sebagai ibadah. Trust dan inspirasi, saling mempercayai dan memberi inspirasi. Dan terakhir sekali, manfaat, sentiasa bermanfaat. Konsep anak yang baik lagi cerdik ini juga selari dengan 7 teras utama yang menjadi tunjang KPM, yaitu aspek karamah insannya melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti dalam diri seorang pelajar. Nah, itulah maksud anak yang baik lagi cerdik. Faham tak, Aboy, Amoy? Oh, begitu. Faham, faham, faham. Terima kasih, Cikgu Hamizah. Itulah cikgu yang puji saya tu. Mana? Duduk tu. Oh! Apa cikgu kami tolong? Terima kasih. Anak yang baik lagi. Sama. Mereka kembang macam kita kah? Ha, tu Cikgu Hamizah. Cikgu, cikgu. Lari.